Nah, untuk yang seri 43 ini, yang seri Android TV yang 4K, harganya cukup dengan halo sahabat Candi Elektronik, kembali lagi dengan saya Ganang selaku sales produk dari Aqua. Kali ini saya akan merekomendasikan TV-TV yang saat ini laris di Aqua ya. Apa saja? Yang pertama ada 32 in. Nah, kebetulan maaf ya, kita display 32 innya kan lagi tidak display. Ini diumpamakan contoh yang 32 in saja ya, dengan tipe Akite 32K701A. Dia memiliki resolusi layar HD 720 dan sudah Bluetooth 5.1, di mana bisa dengan cepat mengkoneksikan ke perangkat TV Anda, dan sudah memiliki bezel-less sini yang otomatis lebih lebar untuk visual layarnya ya. Dan untuk versi Android-nya di sini sudah versi yang terbaru ya, yang OS 11, di mana lebih lengkap pengoperasian aplikasinya. Nah, untuk yang tipe 32 inch ini, yang seri Android TV, dia harganya cukup dengan Rp2.049.000 aja. Kalau kakak-kakak sudah subscribe di YouTube channel Candi Elektronik, akan dapat promo spesial tambahan dengan datang ke toko sini yang di Slamet Riyadi yang depan McDonald ya, yang pasti dapat potongan harga yang lebih besar lagi khusus bulan ini aja ya. Terus kita lanjut ke 43 inch. Fisiknya ini ya sama ya, secara fisik sama, cuman membedakan di ukuran layarnya. Cuman untuk perbedaannya, dia sudah beresolusi Ultra HD atau 4K ya, di mana 4 kali lipat lebih baik untuk resolusi lainnya, lebih gambarnya, hasilnya lebih jelas, lebih detail ya. Sudah support Google Assistant, jadi bisa mengoperasikan TV tanpa harus menyentuh TV-nya, jadi bisa cukup pakai remote aja, kita bisa menggunakan voice Google ini. Nah, untuk yang seri 43 ini, yang seri Android TV yang 4K, harganya cukup dengan Rp3.579.000 aja. Jika kakak-kakak sudah subscribe di YouTube channel Candi Elektronik, dengan datang ke toko kita, pasti dapat tambahan diskon spesial lagi, khusus bulan ini aja. Nah, untuk yang selanjutnya, TV yang laris selanjutnya, ada yang seri 50 inch ya, dengan tipe 50 Akite 6700UG. Secara spesifikasi dengan 43 inch hampir sama, cuman yang membedakan dia layarnya visualnya lebih lebar 50 inch yang pasti ya. Sudah support Google Assistant juga, Android Device AOT, dan versi Android TV yang terbaru 11, dan juga sudah support Bluetooth 5.1, HDMI 2.1, Dolby Audio, dan tentunya resolusi Ultra HD atau 4K ya, yang pasti resolusi layar lebih jernih. Nah, jadi jelas ya untuk perbedaannya. Perbedaannya cuma di resolusi layarnya aja, di ukuran inch-nya ini aja. Nah, perbedaannya di harga. Untuk harganya sendiri dengan ukuran 50 inch Android TV cuman Rp4.729.000 aja. Jika kakak sudah subscribe di YouTube channel kita, dengan datang ke toko yang depan McDonald, pasti dapat potongan harga spesial lagi. Nah, yang terakhir dari segi garansi, ini cukup melegakan ya, karena Aqua ini sudah garansi 5 tahun panel layar dan 1 tahun spare part-nya.
Jadi jika ada kendala layar bisa istilahnya bisa jangka panjang lah nanti untuk pemakaiannya ya. Nah, jadi lebih terjamin ya untuk garansinya. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi TV Akoi yang terlaris saat ini ya. Jika kalian tertarik dengan produk ini, bisa kunjungi ke toko kami yang tertera di bawah ini ya. Atau yang di luar kota bisa kunjungi di website marketplace kita di sini. Dan jika kalian ingin tanya atau review produk lain, bisa ditinggalin komentar di bawah ini ya. Terima kasih Candi Elektronik, termurah dan terpercaya. Beli elektronik.